makan kucai itu ini toh. Kita masuk di area yang berbeda, yaitu ke tempat pemeliharaan ulat sutranya. Ada pagar. Oh, perkebunan dari pohon murbai. Pohon murbai itu ada buahnya, bisa kita makan. Ini tempat wisata pendidikan untuk anak-anak sekolah yang belum pernah tahu pohon murbai. Daun murbai adalah makanan dari ulat sutra. Bangunan, ya. Kita lihat perkebunan nanti. Tuh, kita menuju ke area kebun murbai 2 hektar. Bagaimana untuk menjaga ekosistem lingkungan dari peternakan, di mana ada kolam. Masuk di perkebunan murbai terlebih dahulu. Ada kebun murbai 2 hektar. Ini adalah pohon murbai. Tapi yang berbunga setelah nanti. Oh ya. Bisa dibuka ya di pangkas nanti. Setelah 3 bulan itu apa munculnya buah itu bukan lebar besar, munculnya batang. Munculnya batang. Ya, jadi langsung hitam jatuh semua ya. Oh, ini jadi di pangkas ya ini. Oh, pangkal tuh. Oh, ini saya panen semua ya. Kita memasuki ke penangkaran ulat sutranya. Ini dia ulat sutra. Buah lo. Oh, ini sudah mau jadi kepompong ini ya? Oh. Dia jalan sendiri ya ke rumahnya ini. Dia naik sendiri ke rumah kepompong. Terus akan menjadi kepompong seperti ini ya. Begitu dia sudah masuk jadi kepompong adalah seperti ini. Ada yang belum jadi kepompong nih contohnya. Wah, yang jadi sutramas nanti itu ya. Ini ya. Oh, ini baru percobaan ini dari pemerintah Thailand ini ya. Tidak boleh dibuktikan saja karena ini penangkarannya. Jadi kan belum untuk umum masih ini loh jalan nih semua nih.
sosial dia ini, langsung bikin sutranya ini. Cuman dia waktu jadi pupa di dalam kepompong itu diambil seperti ini, jadi tidak diperkenankan untuk dia menjadi kupu-kupu gitu loh. Ya ini nih dia lagi dirinya lagi membuat ini sutra itu. Nih ini selama 2 kali 24 jam ya dia memutar-mutar dirinya ya. Selama 2 kali 24 jam sampai ini jadi bulat-bulat ini ya. Ini ada yang transparan nih, dia lagi bikin nih, lagi transparan nih lah bulatnya nih. Terus dia badannya lama makin mengecil juga. Badannya mengecil terus nanti jadi kecoklatan. Nah, makhluknya itu nanti jadi pupa. Nah, kalau pupanya pohon apuka di rumah di Bali baru dibikin jangan dibikin kayu. Digunting diambil diambil benang ya. Oh, waktu benang diambil kan ada ya, Pak. Ya, terus bisa pemindahannya di sini di mana tempat jual makanan supaya? Oh, kasih pakan ikan ya. Oh. Ya, ditumis. Hah? Kebetulan keluarga saya pernah pelihara ini tahun 70-an di Banyuwangi. Jadi upahnya itu sedang dikasih makan. Ulat sutranya dikasih makan. Ini ulatnya ya, otomatis dia udah mencari rumahnya untuk bikin itu semacam kayak air liurnya itu loh, jadi itu ya air liur. Ya. Sutranya yang sedang mempersiapkan diri jadi kepompong. Tuh, menggeliat-geliat gitu loh dia jadi. Dari pangkal makanya yang dibilang dari pangkal dipotong itu langsung diambil semua daunnya itu. Ini sisanya ini ya, berbubuk ini ya, sama kotorannya ulek ya, bisa untuk bunga. Direbus baru di
diambil ke sini untuk digulung, pemintalan kecil. Dari pemintalan kecil dipindah ke pemintalan besar. Jadi satu kepompong ada yang benangnya? Ya, dari 12 kepompong. Oh, dari 12 kepompong dijadikan satu. Satu benang. Contohnya satu benang itu terdiri dari 12. Tadi yang benang ukuran kecil. Ini benang urusan kecil. Menghasilkan satu serat ini, tapi untuk bisa jadi benang itu harus 12 dijambung. Ini itu tempat menggantikan 12 jadi satu, di mana itu? Ini di sini ya. Iya, enggak, Pak. Ini satu itu 12. Iya, ada satu ini dari sini. Oh, yang satu yang ini ya, yang ini. Ini 12 kepompong. Jadi rangkap. Yang lembut. Nah, ini loh yang lembut ini satu. Jadi kalau benang sutra ini berarti dia sampai 200 gitu istilahnya ya. Contoh, ini kalau misalnya contoh akan dijadikan ini bisa seperti dirangkap mungkin 8 kali rangkap ini. Ya, ini kan contoh aja. Karena yang ini adalah sesungguhnya ada 12. Kalau lihat ujungnya mana ya ujungnya ini susah. Ya di dalam. Nah ini pipanya. Di dalamnya setelah diambil itu dia ketemu pupanya. Ini dia pupanya. Tuh masih hidup. Tuh. Dan loh, dia ada metamorfosis. Ya, dia metamorfosis. Bukan di Thailand yang dimakan gitu. Bisa ditelan, Bu. Kalau digigit langsung muncrat kan punya cair. Tapi kalau sudah direbus ya dikunyah. Kunyah. Kalau ditelan sama kalau ditelan lembut. Kalau dimakan sama dibikin jangan sayur enak tetes-tetes gitu loh. Kalau kalau punyanya apukat lebih coklat dari ini. Ya, lebih gede gitu loh. Eh itu kan hidup kan gitu. Iya. Cuman ini kan sudah dikupas. Ya bolo robek nanti itu ya bisa dirobek. Lihat nih yang putus ini loh pada berjatuhan loh tuh bapaknya nyambung ini loh tuh nyambung itu loh nyambung satu-satu tuh. Nah di sela-sela itu ada yang kosong, terjadi kekosongan benang. Tuh nyambungnya gitu tuh. Tuh, penebrangnya tipis ini. Tuh, itu. Loh, ada itu ternyata putusnya yang menurut Bapak tadi di yang di tengah itu. Tuh, terus sama-sama. Kan tahu nih putusnya nih sampai di sini nih ya lihat tuh bergelantungan nih lihat putusnya nih benangnya. Thank you.
ditetapkan. Oh, diukur dengan bahan. Yang tergantung rumus narik baris 1, 2, 3, 4 itu untuk bisa membuat motif segi 4 atau mungkin segi 3 itu. Baru ditenun, ini namanya alat tenun bukan mesin atau ATBM. Benang bisa ke kanan ke kiri, ini loncat sana, ini nusuk sana nusuk sini, tadi cak cok itu loh, ini ngerajutnya. Jadi ini, nah ini, bawa benang itu ke kanan ke kiri. Nih loh, dia loncat-loncat nih, loncat-loncat kanan kiri nih. Tuh, loncat-loncat tuh. Program Giner ini program komputer yang ya. Ini program komputernya di sini. Ini program Ginernya itu yang menyebabkan lo harus naik turun lo. Ada spesial. Ini ATBM, jadi ada programmingnya, bukan hanya itu, tapi programmingnya itu ini. Polos kan sudah, tinggal benang naik turun gitu aja kan, di sela-sela. Nah ini kan mana yang naik turun gitu loh, ini yang menetapkan nih.